Dijual dengan harga 2 jutaan, apakah Acer Nitro VG240Y ini sepadan dengan fitur dan kualitas displaynya? Hai Gadget Lovers, Assalamualaikum, bareng Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Di video kali ini, Mbak Gadget mau review monitor gaming dari Acer dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu Acer Nitro VG240Y. Seri VG240Y ini hadir dengan refresh rate layar hingga 144Hz. Namun, seri yang Mbak Gadget review ini adalah Acer Nitro VG240Y dengan kode belakang BMIIX yang berarti monitor gaming ini punya refresh rate hingga 75Hz saja. Bagi kita bahas dulu dari desainnya ya. Acer Nitro VG240Y ini hadir dengan desain ciri khas Nitro dengan desain warna hitam matte yang dominan dan aksen list merah di bagian kaki penyangganya. Bagian penyangganya ini membentuk V-shape ketika ditempatkan di meja cukup kokoh. Namun sayangnya monitor ini hanya bisa digerakkan ke bawah dan ke atas saja dengan area yang cukup terbatas. Di bagian belakang bodinya terdapat juga V-shape glossy sebagai ciri khas dari seri Nitro, dan monitor gaming ini juga sudah mendukung face mount untuk dipasang di dinding atau bracket seperti ini. Tombol power dan pengaturan ditempatkan di bagian kanan belakang. Pengaturan tombolnya berupa joystick, jadi gampang buat dioperasikan. Semua port I/O ditempatkan menghadap ke bawah. Terdapat power connector, 2 HDMI 1.4 port, VGA port, audio in serta audio jack untuk headset. Oh ya, Acer Nitro VG240Y ini juga sudah dilengkapi dengan dual stereo speaker dengan power 2W x 2 yang ditempatkan di bagian kanan dan kiri bawah. Pembuangan udara panas didesain dengan cukup bagus dan ditempatkan menghadap ke atas. Desainnya keren sih, tapi kayaknya gampang kemasukan benda dari atas. Jadi kalian mesti hati-hati juga ya kalau menempatkan monitornya. Overall dari desainnya, Acer Nitro VG240Y ini memang menghadirkan monitor dengan gaming look, namun tetap terlihat simple dan mewah karena punya zero frame design dengan warna dominan hitam. Lanjut aja ke bagian panel layar. Acer Nitro VG240Y ini punya desain bezel-less di bagian atas dan sampingnya. Bezel bawahnya ini punya finishing dengan motif bergaris dan ukurannya nggak begitu tebal. Jika diukur secara diagonal, Acer VG240Y ini punya ukuran 23,8 inch. Panel layar IPS dengan kontras rasio 100 juta banding 1 dengan respon time 1 milisecond. Resolusi layar Full HD 1080p dengan aspek rasio 16 banding 9. Brightness layarnya 250 CD per meter persegi. Tampilannya terlihat cerah dengan view area yang juga lebar. Kualitas warnanya juga bagus karena tingkat kontras rasionya tertinggi di kelas harganya. Untuk memaksimalkan kualitas warnanya, Acer Nitro VG240Y ini disematkan juga teknologi SIG Axis Color Adjustment sehingga kita bisa melakukan pengaturan secara personal untuk tingkat saturasi warna, hue, dan pengaturan RGB dan CMY dengan mudah. Acer Nitro VG240Y ini memiliki pengaturan game view teknologi yang memudahkan setting display menyesuaikan karakteristik game yang kita mainkan. Terdapat 8 preset display yaitu Action, Racing, Sport, User, Standar, Eco, Graphic, dan Movie yang bisa dengan cepat dipilih sesuai kenyamanan mata kita. Untuk digunakan bermain game, terutama game-game FPS, monitor ini punya fitur refresh rate 75Hz dan AMD FreeSync sehingga tampilan layar saat bermain game terlihat lebih smooth dengan frame rate yang cepat, namun tetap bisa mendapatkan detail gambar yang tinggi jika menggunakan graphic card yang juga mendukung fitur AMD FreeSync. Selain oke buat dipakai main game dan desain, Acer VG240Y ini juga oke banget buat dipakai kerja dalam jangka waktu yang lama. Fitur Acer Comfy View, Acer Eye Protector, dan Acer Vision Care untuk melindungi mata dengan mengurangi flicker pada tampilan layar sehingga mata tidak cepat lelah. Untuk kualitas audionya memang nggak bisa dibandingkan sama kualitas suara headset ataupun laptop gaming dengan power speaker yang lebih besar. Namun adanya built-in stereo speaker jadi nilai lebih, terutama saat dipakai dengerin musik sambil nemenin santai di kamar atau nonton film.
Di harga 2 juta menurun budget, monitor gaming Acer Nitro VG240Y ini jelas sepadan dengan harganya. Experience display untuk bermain game cukup maksimal dengan refresh rate layar 75Hz, respon time 1 milisecond, dan fitur AMD FreeSync. Tampilan layarnya terlihat jelas dan detail dengan kontras warna yang tinggi. Terlepas dari keterbatasan desain layar yang tidak bisa diputar ke samping atau potret, kita bisa mengganti kakinya dengan bracket yang bisa lebih leluasa diputar. Cukup puas untuk performa displaynya. Pengaturan menu on-screen displaynya mudah dan fiturnya cukup lengkap. Nah, jadi kalau menurut gadget lover gimana? Apakah monitor gaming Acer VG240Y ini sudah sepadan dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nanti kita akan diskusi bareng mengenai monitor gaming ini. Kritik saran dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video berikutnya. Dah.